Pompa air rumah tangga yang terus menerus digunakan setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan kecukupan air seperti shower, berbagai jenis keran, toilet, dan lain-lain dapat berakibat menurunnya kinerja pompa air itu sendiri. Selain itu, dalam kurun waktu tertentu akan berakibat pompa air mengalami kerusakan. Salah satu kerusakan yang biasa terjadi adalah komponen mechanical seal. Kerusakan mechanical seal ini bisa menyebabkan pompa air tidak bisa hisap dan tidak bisa keluar air. Namun, kerusakan ini dapat ditangani dengan sangat mudah, yaitu hanya dengan mengganti mechanical seal yang baru, yang mana semua orang bisa melakukannya dan dengan biaya yang relatif murah, yaitu hanya kisaran 15 ribuan. Berbagai jenis dan berbagai merek pompa air pada dasarnya memiliki mechanical seal yang sama dari segi konstruksinya di mana perbedaannya adalah pada ukurannya yang menyesuaikan ukuran shaft motornya. Cara kerjanya mechanical seal ini adalah menjaga air yang bertekanan di dalam pompa agar tidak bocor. Struktur komponennya terdiri dari material karbon untuk bagian yang berputar sedangkan untuk bagian yang diam adalah menggunakan bahan keramik Untuk proses melepas dan memasang mechanical seal ini diperlukan beberapa peralatan diantaranya tang pipa, kunci pas, tracker, tang snap ring, kanebo, dan alat-alat lain seperti obeng, kunci shock, dan lain-lain. Berikut ini detail videonya. Setelah popa sudah terlepas, dilanjutkan dengan melepas cover dengan kunci pas ini. gunakan alat bantu tambahan obeng minus untuk melepas covernya. Lanjutkan dengan melepas bagian impellernya. Dengan menggunakan tracker impeller. Melepas bagian snap ring Mechanical seal dengan menggunakan tank tang snap ring. Proses berikutnya adalah melepas mechanical seal. Harap berhati-hati saat melepas mechanical seal yang lama misalkan hanya untuk meriper pastikan shaftnya tidak ada sisi yang tajam agar mechanical seal yang lama tidak robek dan tidak bocor dan jangan mencongkel eh. jangan mencongkel mechanical seal dengan menggunakan obeng atau sejenisnya karena akan berakibat bagian karbon silnya bisa berakibat pecah. Cara yang paling aman adalah melepas bagian casingnya. Tiga baut terlepas. Setelah tiga baut Posisi ini terlepas 1-2-3, angkat bodinya, casing bodinya, harap berhati-hati agar mechanical seal tidak rusak, sangat mudah untuk melepas mechanical seal, tanpa harus dicongkel, dan bagian karbon ini, bagian seal karbonnya ini. Yang bagian ini kelihatan, ya. Bagian ini aman, ya. Tidak pecah. Lalu, bagian keramiknya kelihatan, ya. Nah, ini bagian keramik di dalam. Ini juga harus hati-hati. Seperti itu cara melepasnya, nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana cara memasang mechanical seal. Langkah pertama pasang bagian keramiknya di pam Setelah keramik seal terpasang, ya pastikan benar-benar rata dan tidak ada karet yang melejit, lalu pasang ke bagian motornya. pasang mechanical seal nya dan selalu posisi bersihkan jangan sampai terkena bagian yang tajam pasang snack ringnya pasang impellernya pastikan posisinya center tidak menyentuh bagian pump bodinya lalu pasang covernya seperti itu proses pemasangan mechanical seal pompa air dengan memperhatikan proses tadi ada satu pastikan shaftnya tidak ada yang tajam yang menyebabkan mechanical seal robek pastikan keramik bagian keramik silnya tidak miring ya dan pastikan karbon silnya tidak ada yang pecah atau bagian yang seal dengan shaft tidak ada yang robek maka mechanical seal akan terjamin bisa bekerja dengan baik dan pompanya pun bisa bekerja sesuai sesuai fungsinya air bisa keluar dengan baik selamat mencoba sebelum memasang mechanical seal ini pastikan seal bagian karbon ini tidak ada yang pecah ya. Bagian ini tidak ada yang pecah dan bagian seal dalam tidak ada yang robek. Yang terkena shaft tidak ada yang robek. Ya, untuk memastikan benar-benar mechanical seal kondisinya baik. Dan bagian keramiknya ya. Ini keramik yang warna putih. Ini jangan sampai ada bagian yang gumpal atau pecah. Ya, karena bagian ini keramik inilah nantinya yang sebagai permukaan seal ya, atau biasa disebut sealing surface perhatian yang kedua adalah shaft pastikan shaft ini ya dibersihkan terlebih dahulu tidak ada bagian-bagian sisi-sisi yang tajam ya supaya pada saat memasukkan Seal ini tidak robek ya harus benar-benar mulus dan tidak ada yang tajam untuk menjamin silnya nanti bisa bekerja dengan baik berikutnya pastikan dudukan keramiknya dudukan keramik yang ini yang body pump casingnya ya, dudukannya ini posisinya tidak miring ya jangan sampai miring harus benar-benar rata karena jika miring ya bisa kita simulasikan jika ini miring ya silnya keramik silnya maka nantinya akan seolah membuka seperti ini kelihatan ya kalau miring misalkan miringnya sedikit ya tidak ekstrim jadi nanti akan bocor harus benar-benar rata sejajar ya, supaya bagian ini nanti berputar dan bagian ini diam itu tidak terjadi bocor. Ya, itu rahasianya. Jadi jangan sampai ini ada yang yang pecah, yang bocor. Ini ada yang tajam, jangan sampai ada yang tajam dan ini harus benar-benar sejajar supaya mechanical seal benar-benar bekerja dengan baik. Jangan menggunakan benda tajam atau benda keras untuk memukul bagian keramik karena nanti akan berakibat pecah ya harus pak menggunakan alat yang rata semisal kayu <tuk>